35 warga Kabupaten Lombok Timur yang sebagian besar merupakan anak-anak mengalami keracunan usai berbuka puasa. Diduga para korban keracunan akibat mengkonsumsi soto yang diberikan oleh salah seorang warga. Satu orang dilaporkan meninggal dunia, 14 orang dirawat, sementara sisanya rawat jalan. Petugas sudah mengambil sampel sisa makanan soto yang disantap warga untuk diperiksa di Bepom Mataram.